kamu semua, tegakkan agamu, jangan kamu berbaloh ataupun jangan kamu pecah belah di dalam ha agamu. Sebab ha agamu ni bukan benda yang sepatutnya pecah belah. Kalau kita kira pasal kecek-kecek tak, pecah belah ni waliknya ha urusan hidup. Mun nak lagu tu aku nak lagu ni, mun nampak aku tak nampak, gitulah lebih kurang cara hidup. Tapi cara beragama daripada Allah Taala, Tuhan wak mari siap-siap dah. Cuma kalau ada dah selisih pendapat sikit sebanyak, orang hok duduk di dalam agama tu sendiri kena luah cara memikir. Jangan pergesa. Dah ada 10. Ngajilah 10. Lepas tu ikut nak pergi hok mana-mana boleh belaka. Ni cara beragama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Ayat 7 dan 8 suratul Ahzab. Allah Taala firman, ini masuk dalam tajuk lain pula. Hubungnya dengan Allah janji ataupun janjilah dengan rasul-rasul semua, nabi-nabi semua, supaya tegak agama dan terus meneruh di dalam ha dakwah, terutamanya rasul-rasul yang teragung, iaitu Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini disebut di dalam Quran sebagai ulul azmi minar rusul, iaitu orang yang mempunyai kelebihan, ketinggian, kemuliaan di kalangan rasul-rasul, semua rasul. Nah, supaya saya duk cerita duk royak semua nabi sendiri royak di dalam hadis 124,000 orang di kalangan rasul-rasul semua. Ada sikit lah hak disebut nama mereka di dalam Quran, iaitu 25 disebut di dalam Quran. Lepas tu hak baki lagi, hak lebih lagi tu tidak tersebut nama mereka, dan kadang-kadang tak tahu katanya duduk di negeri mana, tempat mana, mati masa mana, sejarah macam mana, tak ada. Semua rasul Allah Taala janji belaka supaya an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Ni sebut di dalam ayat lain, iaitu hendaklah kamu semua tegakkan agamu, jangan kamu berbaloh ataupun jangan kamu pecah belah di dalam ha agama. Sebab ha agama ni bukan benda yang sepatutnya pecah belah. Kalau kita kira pasal kecek-kecek tak, pecah belah ni waliknya ha urusan hidup. Mun nak lagu tu aku nak lagu ni, mun nampak aku tak nampak, gitulah lebih kurang cara hidup. Tapi cara beragama daripada Allah Taala, Tuhan wak mari siap-siap dah. Cuma kalau ada dah selisih pendapat sikit sebanyak, orang hok duduk di dalam agama tu sendiri kena luah cara memikir. Jangan pergesa. Dah ada 10. Ngajilah 10. Lepas tu ikut nak pergi hok mana-mana boleh belaka. Ni cara beragama. Cara beragama wujud cerdik dan luah, barulah hidup atas muka dunia kita hidup jadi seni dan gengi dan mudah. Kalau sekiranya kita beragama pensen sepek, lepas tu tambah-tambah laginya orang duk mengajar tu ya wujud sepek benda hak luah, kau lebih sepek lagi cara hidup.
Anilah Allah Ta'ala royak ayat ni supaya apa tu? Supaya Allah Ta'ala nak tanya orang yang benar sungguh. Katanya Rasul siapa ada lagi ajaran? Nabi-Nabi siapa ada lagi ajaran daripada Allah Ta'ala? Ini orang yang betul, orang yang benar, memang dia royak. Dia hadapi Allah Ta'ala sikit lagi. Yo, Nabi-Nabi sudah pun siapa dah. Sebab tu, ni belum pada saya baca terjemuh dia. Nabi apabila dia kecek, dia hadapi ramai. Dia tunjuk jari telunjuk dia ni ke langit. Allahumma fashhad. Ya Allah, jadikanlah saksi. Allahumma ballagtu. Hey Allah, aku sudah bersapa dah ajaran mung kepada umat. Jadi saksilah ya Allah. Jadi kita pun walaupun kita tak duduk di dalam hetkan yang Nabi kecek pada zaman dulu, tapi hetkan yang berlaku ni dicerita, diroyak, dibari, disapa, sapa, sapa, sapa. Sapakah kita hari ini dan sapakah hari kiamat? Sama ada di dalam Quran ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa belakor. Ni ajaran Allah, ajaran Rasul. Sebab tu saka paling besar sekali hak Nabi tinggal kepada kita, taraktu fikum amrain. Aku tinggal kepada kamu semua dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Hadis ni riwayat apa ni? Mate hadis berlainan dah. Banyak-banyak. Saya baca ni satu mate lan tadillu abadan pada lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ataupun kamu tidak akan sesat selama kamu duduk berpegang dengan dua perkara ni. Itulah yang Nabi pesannya, kitab Allahi wa sunnati. Kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah itu. Alhamdulillah. Jadi jenjan kepada umat sapakah hari kiamat? Quran dengan sunnah. Lepas tu lain daripada tu benda hot plate. Plate join daripada Quran sunnah tu. Kalau nak kira pasal hukum lah. Hukum ada qiyas, ada ijma'. Ha ni. Tubik daripada hak Quran, daripada hak hadis Nabi belaka. Nah, ulama-ulama pada zaman dahulu dia hipung jadi satu ijma'. Ijma', ijma' mana apa? Ijma' maknanya beripung setuju para ulama. Katanya benda ni tak ada khilaf dah. Tak ada khilaf. Ha, lepas tu mari pula qiyas. Qiyas artinya apa? Tiap hukum benda yang baru berlaku tapi tak sebut dengan jelas di dalam Quran, maka ambil hukum yang ada di dalam Quran tu mari tiap dengan benda hak baru berlaku ni. Ha tu. Tu hai royak harak di dalam Quran. Tak ada royak. Ya ba, ya i, ya ais. Tak ada sebut. Misal tanya orang okay, buat soalan, ustaz. Ya ba ada sebut dalam Quran. Ha. Mana ada ya ba di zaman Nabi? Tak ada. Maka kiyah daripada harak saat inilah. Hak pasal benda yang memeningkan kepala, punuh otak, tubuh badan pun rusak. Maka semua tu haram. Hak duduk dalam kai tu lah, tak ada kira dalam ketong ke, agak ke, ya ba ke, ya i, ya ais, ya gapo ikutlah. Hukum dia supa belaka. Nak ayat katanya kias daripada hak tu herayak di dalam Quran harak tu, maka boleh kita kias sendiri belaka. Nah, ulama-ulama dia ya atur siap-siap dah. Katanya benda yang merusakkan tubuh badan, akal fikiran, agama, keturunan, gotu gani-gani. Semua tu adalah haram belaka. Sebab tu kita kena jaga. Nah, dia panggil maqasid agama. Jangan dipunuh tubuh badan, agama, otak. Nah, ciusiang wong terakun kita. Jalan belakang tu. Siapakah wong terakun? Jangan siapakah kita wipunuh. Sebab bakar kita ni orang sebut. Bila kita seorang pergi buat benda-benda yang tak boleh, apa? Orang sebut siapakah nama bakar. Orang terlitah lalu, bakar ni mici siang dalam sangkum. Orang pakat tanya, kena rana orang yang kena igat lagi ni.
Hari wak ga tu wak ga ni. Sengah-sengah orang kata, dah dia. Padahal waris dia. Waris rapat dengan dia. Wak tak mengaku. Sebab apa? Boleh jadi bakar supa kali. Betul lah bakar supa. Padahal waris kawal siap. Waris kawal cerak tu. Ini nak ayat katanya. Kena jaga belakang benda-benda pasal ni. Ha, kita masuk di dalam ayat dia. Ayat yang ketujuh dan yang kelapan. Teruslah bertakwa kepada kami. Ni bukan terjemuh lagi tu. Siapa ada pimpinan Ar-Rahman? Tengok, teruslah bertakwa kepada kami. Tu bukan terjemuh lagi. Dia nak cium di antara ayat belum pada ni dengan ayat ni. Dan ingatlah tatkala kami mengambil dari nabi-nabi umumnya akan perjanjian setia mereka. Ni nabi janji itu. Allah Ta'ala janji berlaku dengan nabi-nabi. Terutamanya, nabi-nabi hak masyhur. Hak terkenal. Walaupun nabi setengah-setengah disebut di dalam Quran, tapi sejarah dia jarang kita nak dengar. Saya misal dah Nabi Ilyasa. Ha, jarang dah. Kita dengar namanya. Tapi sebut nama dia Nabi Ilyasa, Nabi Ilyas. Ha. Nabi Zulkifli. Jarang kita dengar sejarah. Sebut nama tapi tidak disebut sejarah panjang sangat. Tapi disebut panjang sekali. Nabi Musa alaihi salam. Ha, lepas pada tu Nabi Ibrahim sebut panjang juga. Lepas pada tu pula Nabi Nuh. Sehingga ada di dalam Quran iaitu surah Nuh, surah Ibrahim, tapi surah Musa tak ada. Sejarah dia disebut banyak di dalam Quran, tapi nama surah tidak ada nama dia. Surah Nabi Muhammad alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ada disebut di dalam Quran. Ha. Tapi surah Isa tak ada sebut. Sejarah dia kacar-kacar banyak di dalam surah tu, surah ni. Ni nak menunjuk katanya pentingnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah Ta'ala janji. Hei rasul-rasul, hei nabi-nabi, mung jangan lupa, mung kena sapa ajari aku kepada umat. Walaupun umat kaum tu lawe mung, kecek huduh, kata dan sebagainya, mung kena sabar. Sebab itulah Nabi SAW sendiri, Allah raya kepada dia, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hei rasul, Tuhan tak panggil ya Muhammad di dalam Quran, walaupun sepatah Tuhan tak sebut ya Muhammad. Tapi nabi-nabi lain Tuhan sebut ya Musa, ya Isa, ya banyak. Banyak ya. Wahai. Tapi Tuhan hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan panggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Hei rasul, hei nabi. Ya ayyuhar rasul, balligh, mungsapakanlah ma unzila ilaika min rabbik. Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Maknanya Quran ni mung kena baca, mung kena ngajar, mung kena royak, mung kena cicing, royak kepada umatmu. Fa illam taf'al, kalau sekiranya mung tak buat macam tu, fama ballaghta risalatah, berarti mung tak jale hijau mung. Mung tak jale tugas tanggungjawab mung. Ha ni, Tuhan royak kepada nabi tu. Nabi yang reti selalu katanya, hijau dia adalah siapa ajari kepada manusia. Lepas tu klik kepada ayat ni semula. Allah janji kepada siapa tu? Alhamdulillah. Dan khasnya dari engkau sendiri wahai Muhammad. Ha. Minka. Nah. Dan dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ni cara terjemuh ayat Quran dia panggil, dia sebut dan. Sebab apa? Sebab dalam bahasa Arab tu wa. Wa tu artinya dan. Maka terjemuh pula. Kena sebut lagi ni. Tapi kalau dia dalam tulis se biasa tu, jangan sebut dan. Sebab dan hak akhir sekali. Dalam bahasa Siam pun serupa juga. Lek. Tapi dalam bahasa Arab, maimun kan? Tak serupa. Dalam bahasa Arab, semua kita nak sebut nama orang, 10 orang dah. Yusuf, wa Musa, wa Ibrahim, wa Ya'qub, wa Ishaq, wa. Tak ada dalam bahasa Arab, kena ada cium. Dengan wa belakang. Ha, tu. Dia tak serupa cara. Nah, kalau dia bahasa orang putih, dia kena ada koma. Ada akhir sekali and dan tu cara dia dah. Dan Nabi Musa,
serta Nabi Isa ibnu Maryam. Takut tukar katanya Isa mana? Isa bin Maryam. Sebut semua Nabi Isa ni bin Maryam. Alhamdulillah, ni lah lima orang Nabi yang disebut di dalam ayat ni yang teragung. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian setia yang teguh bagi menyempurnakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Maknanya, hak janji saat ni, mungkna jalehi Nabi-Nabi, hei Rasul-Rasul. Nota kaki 1439. Yakni Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian setia yang teguh dari Nabi-Nabi umumnya, terutama dari lima Nabi, iaitunya Ulil Azmi, iaitu di sini. Yang tersebut supaya mereka menyampaikan agama Allah. Alhamdulillah. Nah, gitulah. Mari ayat yang ke-8. Tuhan berbuat demikian supaya ia menyoal. Menyoal maknanya menanyo. Dia akan soal sikit lagi orang-orang yang benar berimej tentang kebenaran imej mereka untuk menyempurnakan balas sebaik mereka. Terutama sekali orang-orang yang duduk sekali dengan Nabi, sahabat Nabi. Dan semua tiap-tiap orang Nabi ni dia ada sahabat. Ada sahabat. Cuma sikit banyak. Kalau tengok di dalam hadis dah, setengah-setengah Nabi ni zaman-zaman dulu, umat dia sorang. La ilaha illallah. Sorang cokoh-cokoh. Nabi sorang, umat sorang. Sorang tu hak beriman. Ha ni nak ayat katanya. Tak ramai di kalangan orang-orang yang beriman dan orang yang benar sungguh. Lepas tu jadi fitrah. Semula jadi Allah Ta'ala buat manusia ni sikit orang nak kepada kebenaran. Banyaknya orang nak duduk di dalam sesat, jahat, karuk, dosa, maksiat. Banyak. Sebab tu ni aku banyaknya manusia dan jin masuk di dalam dia. Tapi syurga, dia tak ramai. Ni lah neraca dia panggil kelo di sisi Allah Ta'ala. Sikit dengan banyak tu bukan royak katanya banyak tu molek. Ni kalau kira pasal pracati patai lah. Pracati patai ni dia kira katanya siang suan yai. Tapi dia tak ada mai kamning teng siang suan noi. Tu pracati patai daripada Abraham Lincoln Amerika yang fikir di Amerika, lepas tu orang-orang angkrik pada zaman-zaman itu dan belum pada tu lagi. Ha, pracati patai ni dia mari daripada Greek, Roman pada zaman-zaman dahulu yang fikir katanya rabob ni adalah rabob yang molek. Setengah-setengah orang yang terima, setengah-setengah orang yang tak terima. Ha, begitulah, kita klik semula kepada ayat tak? Kenapa? Kerana apa? Iman mereka untuk menyempurnakan balas sebaik mereka dan sebaliknya. Sebalik ke mana? Terongkan kam. Ia telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir. Apa tu? Sebab orang kafir yang tak seterima Islam. Ningkat kita kena yon di masa zaman Nabi dulu. Kita lah mikir pasal bodoh-bodoh lah. Ia mula-mula kafir manusia ni daripada anak cucu Adam. Dia mula situ. Anak ada hak sebenarnya dak lagi. Bo mari rung anak cucu, apa ni rung cucu cicit cocok. Dia mula lalu. Hak tu ye ya, lagi dok situ dok sini dok situ. Nabi Adam mati dah. Cuba kita gambar eh. Gambar katanya orang dia tak ada pok. Siapa nak ngepek ke dia? Siapa nak kata ke dia? Dia tak ada mak pok. Dia sendiri berasa. Berasa aku besar dah. Aku reti dah. Aku boleh bawa diri aku sendiri dah. Gotu gani. Ha tu mula situ. Sebab itulah. Cuang di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ni, Nabi rakyat katanya 1,000 tahun tu. 1,000 tahun orang mula dah. Semoh ke apa? Semoh tok nenek. Tu dah ambil batu, ambil kayu mari kat salat. Nak ingat kepada tok nenek. Sehingga apabila Nabi Nuh dilantik jadi rasul tu, orang mula sesak. Boleh katakan tak seterima dah ajaran Nabi Nuh. Sebut sebab basic kita baca saat ni waqalu la tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghuth wa ya'uq wa nasra. Puak-puak dia kecek dalam kelum sendiri. Jangan duk tinggal weh, saka orang-orang tua dulu.
Hak duk buat siap-siap dah, tokong-tokong berala. Nama ke apa? Nama laka tu. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Duduk di rata-rata tempat. Situ, sini, situ, sini, situ, sini. Ha ni? Orang-orang zaman dulu, dia buat tokong, buat kata, dia bui nama, bui nama, bui nama. Mula-mula nak ingat kata nenek. Buat lama-lama, mula sembah, mula gosok, mula duk titik aliyun dengan tokong tu. Siapakah hari ni dunia? Pah Nabi ayat sendiri. Dunia tidak akan kiamat sehingga umat aku akan klik semua tokong semula. Bosah ni. Bosah ni kita duk tengok setengah-setengah orang yang mici siang dalam apa? Dalam sangkum kita. Patung-patung duk depan yang sembah dia. Yang dia ambil gambar saya sembah ni. Nama ke? Ambil pad. So, jadi buku kawai pula. Nak ayat katanya, orang duduk dalam sangkum kita hak mici siang semua sujud. Sujud ke apa? Sujud ke gambar? Tuai Islam. Dia sembah juga. Dia sujud juga. Pas kita nak hukum lagu mana orang okay, lagu tu? Tak usah sebut nama dah. Takut pating hak duduk dalam sofa lah ni. Gitu. Hening nak ayat katanya. Umat Islam. Akhir sekali masa habis dah. Sebaliknya, ia telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ha tu dah. Sebab tu orang kafir nak pergi ang katanya, "Eh, kita tak tahu tu eh. Kita tak tahu ni. Bakpo kita jadi orang kafir? Bakpo kita kena seksa gitu ni dak?" Lah ni ajaran gapo se semua siapa belaka dah. Orang pun pakak royak belaka dah. Cuma duduk di atas siapa yang Allah Taala nak buka hidayah dan nak gelak hati dia nak duduk dalam sesat. Wallahi'azubillah. Hak pentingnya kita orang Islam ni ambillah ajaran Allah, ajaran Rasul, mu jadi kemah. Ngaji mu jadi faham, orang ngajar pun mu jadi jelas royak kepada umat supaya berpegang teguh dan menuju kepada takwa kepada Allah. Neh, kalau dia ada lagi saki-baki daripada ayat ni, insya-Allah kita masih lagi duduk di dalam ayat ni. Kalau tak ada dah, saya pun baca juga dalam tafsir-tafsir, tengok tak panjang sangat. Ya, dalam tafsir. Lepas tu, pergi kepada ayat berikutnya. Hubungi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.